Halo, saya Pendeta Kim Hyong Ik, melayani di Gereja Bet Shalom, Guangzhou. Kita sudah sampai di sesi ke-6 pembahasan tentang Injil Yohanes. Tema yang kita bahas adalah kriteria untuk mengidentifikasi Kristus. Naskahnya dari Yohanes pasal yang ke-7, kriteria untuk mengidentifikasi Kristus. Poin penting dari sesi ini ada dua, apa yang dimaksud dengan waktu Kristus. Ingatkan saudara semua, bahwa Tuhan Yesus selalu berbicara tentang waktu, Ibu. Saatku belum tiba. Begitulah dia berfirman. Dan hari ini, kata "waktu" atau "saat" itu muncul lagi. Dan bagaimana cara untuk mengenali Kristus? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Dia adalah Kristus atau bukan? Hal ini sangat penting. Zaman sekarang pun, kita harus bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Sama seperti di Perjanjian Lama, kita harus membedakan nabi palsu dengan nabi asli, dan di Perjanjian Baru, kita juga harus membedakan. Antara rasul asli, rasul palsu, dan guru-guru palsu, jadi oleh sebab itu pembahasan ini sangat penting. Pertama, waktu Kristus, ketika Tuhan berkata, "Waktu, kira-kira, apakah maknanya?" Ini adalah kata penting yang muncul dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus berfirman, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Naskah hari ini dimulai dengan pembahasan tentang waktu. Saudara-saudara Tuhan Yesus adalah mereka yang dilahirkan oleh Maria setelah kelahiran Yesus. Muncul pertanyaan di antara mereka. Saudara kita ini sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan, tetapi juga menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun di Yerusalem. Kemanapun dia pergi selalu ada keajaiban. Tapi, kalau dia benar-benar Mesias, kenapa dia harus terkurung terus di Galilea, daerah terpencil ini? Bukankah seharusnya dia pergi ke ibu kota? Itulah pemikiran mereka. Ini sudah dekat hari raya Pondok Daun. Bukankah sebaiknya kamu pergi ke Yerusalem supaya semua orang melihatmu? Orang-orang Yahudi biasanya pergi ke Yerusalem pada saat Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Bukankah seharusnya kamu juga pergi ke sana? Pergilah dan tunjukkan yang telah kamu lakukan. Itu kata mereka. Nah situasi ini kalau saudara memahaminya ini berkaitan dengan waktu Kristus Karena itulah Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu di Galilea Karena itu Injil Sinoptik banyak menceritakan pekerjaan Tuhan Yesus di Galilea Tapi sudah saya katakan bahwa Injil Yohanes banyak fokus di Yerusalem Sudah saudara Yesus berpikir, bukankah seharusnya engkau pergi ke Yerusalem? Sudah saudara Yesus khawatir karena dukungan masyarakat sudah banyak berkurang sudah sering kita dengar ya, seperti para politikus. Walaupun banyak dihujat, yang penting kabarnya terus tersiar. Jadi kalau Tuhan Yesus terus berada jauh dari ibu kota, mereka khawatir popularitasnya turun. Sudah saudara Yesus juga tidak peduli dengan waktu. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu, kata Yesus. Pada akhirnya, ketidakpedulian terhadap waktu akan membawa ketidakpedulian terhadap prinsip dan perilaku. Ini bagian penting dalam Injil Yohanes. Kita harus memahami waktu untuk bisa belajar cara kerja Tuhan. Dua hal ini berhubungan. Konspirasi para petinggi Yahudi untuk membunuh Tuhan Yesus sangatlah luar biasa. Mari kita lihat bagaimana awal ayat pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kalau kita mendengar hal ini, saudara-saudaranya tetap menyuruhnya pergi tetapi Yesus tidak mau karena ia akan dibunuh. Kita bisa saja berpikir Yesus tidak pergi karena takut, tapi sebenarnya makna dari kisah ini adalah Tuhan tidak pergi bukan karena situasi yang terjadi, tapi karena waktunya belum tiba. Waktuku belum tiba kata Yesus. Nantinya di pasal 17 Yesus akan berkata, waktunya telah tiba. Jadi yang mengatur waktu itu adalah Tuhan, bukan situasi. Oleh karena itu, belum tiba saatnya. Bagi orang-orang Yahudi, untuk membunuh Tuhan Yesus belum waktunya Yesus mati. Itulah maksud dari ucapan Tuhan. Lalu, apa arti dari waktu itu? Kayu salib. Ketika Tuhan berkata, "Saatnya telah tiba," Maria, ibu Yesus, pun tahu apa yang bisa Yesus lakukan. Dengan harapan itulah dia datang dan mengatakannya pada anaknya, pada perkawinan di Kana. Tetapi Tuhan berkata, "Waktuku belum tiba." Waktu yang dimaksud adalah salib. Karena itu bagi orang-orang yang melihat Injil Yohanes ini sebagai suatu drama, mereka akan mengatakan ini adalah drama tergesa-gesa yang mengarah ke waktu itu, yaitu salib. Yang ada di dalam pikiran saudara Yesus bukanlah salib, lalu apa? Kemasyuran dan kesuksesan. Perbedaan yang seperti ini tampak jelas dalam Injil Yohanes. Bukan tentang makanan hidup, melainkan tentang roti kehidupan. Bukan tentang kepopuleran dan kesuksesan, tetapi dengan jalan salib Kristus. Inilah faktor yang sangat penting untuk menentukan mana yang asli dan yang palsu. Pasal 7 dilatar belakangi oleh Hari Raya Pondok Daun. Apakah Hari Raya Pondok Daun itu? Salah satu dari tiga Hari Raya Besar Orang Yahudi bersama Paskah dan Pentakosta. Hari Raya ini merupakan Hari Raya Panen Anggur dan Zaitun. Bagaimana mereka merayakannya? khususnya anggur. Anggur dan zaitun ini merupakan buah sukacita. Hari raya ini juga hari untuk menyimpan buah-buah tersebut. Karena itu istilah lainnya adalah Sukot, hari penyimpanan. Bagaimana perasaan mereka? Pasti senang sekali ya karena bisa panen dan menyimpan hasilnya. Dan masa itu juga adalah masa sukacita yang dirayakan banyak orang. Karena itu hari raya pondok daun banyak berkaitan dengan sukacita dan bahagia. Dan satu hal lagi, peristiwa ini terjadi pada bulan 7. Dalam bahasa kita bisa disebut sebagai retreat. Nenek moyang bangsa Israel tinggal di dalam tenda selama di padang gurun. Jadi pada hari raya pondok daun yang berlangsung selama 8 hari ini, mereka semua keluar rumah dan membuat tenda, lalu mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Seperti retreat, masa yang penuh sukacita. Di Perjanjian Lama tidak tertulis aturan untuk merayakan hari raya Pondok Daun, tetapi pada zaman Yesus ada dua ritual yang dilakukan di Yerusalem. Kedua ritual ini sangat penting, yang bisa membantu kita memahami Yohanes pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Ritual yang pertama adalah di kolam siloam. Saudara tahu, kolam siloam kan? Orang-orang berbaris di kolam tersebut dan mengambil air untuk dibawa ke Bait Allah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Mereka melakukannya tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan bersuka cita. Sambil menyanyikan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya pasal yang ke-12, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menimba air keselamatan dengan kegirangan dan sukacita, begitulah mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Satu lagi tertulis di Kitab Zakaria, Kitab Zakaria di Perjanjian Lama, seperti Kitab Wahyu: "Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat, dan itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin." Merayakan hari raya Pondok Daun sambil melihat penggenapan kemuliaan keselamatan yang akan terjadi pada hari kiamat, akan tiba harinya ketika sukacita hari ini digenapi. Ritual kedua yang ada pada hari raya pondok daun adalah berhubungan dengan api. Tadi berbicara tentang air, sekarang api. Di halaman bait Allah dipasangi lentera. Jadi kegiatan menyalakan lentera di halaman bait Allah ini berkaitan dengan Zakaria pasal yang ke-14. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Saat itu orang Yahudi dalam situasi seperti apa? Berada di bawah kekuasaan Roma sebelumnya, dikuasai Yunani dan sebelumnya lagi dikuasai oleh Persia. Jadi, selama ratusan tahun mereka hidup dalam kesedihan karena kehilangan negara mereka, mereka menantikan Mesias. Harinya akan tiba pada hari itu, siang dan malam tidak akan berubah, malam menjadi siang. Harapan mereka, mereka menunggu hal itu di tengah keputusasaan, jadi bisa dibayangkan betapa sukacitanya mereka di hari raya Pondok Daun ini. Harapan mereka. Mereka menantikan janji Tuhan, mereka menyambut dengan penuh sukacita, itulah hari raya Pondok Daun. Jadi berkaitan dengan hari raya Pondok Daun di pasal 7 ayat 37, di puncak perayaannya Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tuhan berfirman tentang air kehidupan, firman tentang air. Di pasal 8 Tuhan berfirman, "Akulah terang dunia." Karena itu inti dari relasi antara firman Tuhan dengan hari raya pondok daun, yang ada di Yohanes pasal yang ke-7, tertulis di ayat 37-39, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksudnya? Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Apa maksudnya Tuhan Yesus belum dimuliakan? Ini sangat penting dalam Injil Yohanes, waktu kemuliaan. Kata-kata yang sangat penting dikatakan bahwa Roh itu belum datang. Jadi artinya ada hubungan antara air kehidupan dan hari raya Pondok Daun dan di pasal 8 dikatakan tentang terang dunia. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pesan di pasal 8 adalah terang. Pesan Yesus tentang terang dunia ini berkaitan dengan hari raya Pondok Daun. Meskipun firman ini muncul bukan pada saat hari raya Pondok Daun, jadi makna yang bisa kita petik dari hari raya Pondok Daun adalah penggenapan apokaliptik yang kalian nantikan akan terwujud melalui Aku. Penggenapan sempurna terjadi melalui Aku, akan tergenapi melalui Aku, dan sudah dimulai. Itulah firman Tuhan: "Pahamilah dan bertindaklah." Sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan dari perspektifnya, apa rencana Tuhan? Salib-salib adalah waktu ketika rencana Tuhan yang telah mengirimkan diriku sepenuhnya digenapi. Orang-orang yang datang berziarah pada perayaan Hari Raya Pondok Daun salah paham dan bertanya, "Siapa dia?" Kita sudah belajar sampai ke pasal 7 dalam Injil Yohanes. Sepertiganya polanya adalah seperti ini. Siapakah Tuhan Yesus? Di pasal 1 Yohanes Pembaptis dan para rasul sudah menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus. Kedua di pasal 2 orang-orang Yahudi yang melihat tanda itu bertanya, "Siapa itu?" Di pasal 3 Nikodemus datang dan bertanya, "Siapakah engkau?" Pasal 4 kepada perempuan Samaria dikatakan, "Akulah dia." Lalu pada pasal 5 terjadi perdebatan tentang siapa Tuhan Yesus setelah menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun. Pasal 6, orang-orang yang melihat tanda melalui lima roti dan dua ikan menanyakan siapa Tuhan itu roti kehidupan. Di pasal 7, orang-orang Yahudi yang berkumpul merayakan hari raya pondok daun berdebat dan bertanya tentang siapa Yesus. Kita jangan sampai lupa pada fokus ini. Banyak yang salah paham tentang Yesus. Tiap orang berbeda. Dia adalah orang baik. Banyak yang berbisik tentang dia di kerumunan orang itu. Ada yang bilang, ia orang baik. Bukan masalah rohani, ya. Hanya baik saja. Satu lagi kesalahpahaman tentang Yesus menganggap dia orang yang menyesatkan. Ada yang bilang tidak, dia bukan orang baik, dia menyesatkan banyak orang. Ada pula yang beranggapan seperti itu tentang Yesus. Yang ketiga adalah sarkasme, orang yang tidak pernah belajar tapi berpengetahuan. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Dia tidak sekolah, tapi kenapa bisa baca tulis ya? Kenapa pintar ya? Dan sindiran mereka lama-lama semakin serius. Dia dituduh sebagai orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus tahu kalau orang-orang mau membunuhnya. Kalau Tuhan Yesus menyinggung hal itu, orang-orang mulai bergosip, dia sakit jiwa. Biasanya kalau sakit jiwa selalu curiga pada orang lain dan berprasangka seakan ada yang mau membunuhnya. Seperti itulah pemikiran orang-orang itu terhadap Yesus. Karena itu Tuhan berfirman yang kamu ketahui tentang aku, ini maksudnya kehidupan ya, kehidupan kekal. Yang kamu ketahui tentang aku kepada orang-orang itu, Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kriteria objektif yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi Kristus karena pendapat mereka berbeda-beda. Apakah dia membawa pesan dari sang pengutus? Dengan kata lain, Tuhan Yesus berfirman, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Perhatikan baik-baik saudara, Yesus sering menyebut Bapa sebagai dia yang telah mengutus aku. Karena dia adalah yang diutus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maksudnya adalah perkataan Yesus tidak ada bedanya dengan perkataan Tuhan. Ini kriteria yang penting. Jadi ketika kita mengatakan kriteria objektif, bukan berarti asal mengatakan yang didengar dari sana sini. Tetap harus bersandar pada otoritas Tuhan yang tertinggi. Apa itu? Alkitab. Apakah kata-kata itu berasal dari Alkitab? Kalau yang dikatakan aneh dan bukan berasal dari Alkitab, berarti bukan ya. Kriteria objektif yang lain adalah apakah dia mencari kemuliaan Tuhan. Kebalikannya apa? Mencari kemuliaan dirinya sendiri. Berlagak seolah-olah benar, meninggikan diri sendiri dan mencari perhatian orang-orang dengan mengatakan dirinya sangat hebat. Jadi barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Berkata-kata dari dirinya sendiri maksudnya adalah hanya membicarakan tentang dirinya. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah Bapa. Zaman sekarang pendeta itu siapa? Orang-orang yang menubuatkan dan memberitakan firman Tuhan Semuanya harus berasal dari Alkitab Bukan dari pengalaman dan pengetahuan pribadi Karena itu Tuhan berfirman di sini bukan mencari kemuliaan diri sendiri Tetapi mencari kemuliaan sang pengutus Mencari kemuliaan Allah hanya kepada Allah Oleh karena itulah Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang telah mengutusnya Tidak ada ketidakbenaran padanya Masalahnya ada pada kemuliaan siapa yang dicari, tapi bukan hanya ini saja. Ini hanyalah kriteria yang objektif. Diri kita sendiri punya kriteria subjektif yang dibuat dengan melihat ke diri kita sendiri. Pertama, dikatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Allah akan mengenal aku. Kalau kalian mau melakukan sesuai dengan kehendak Allah yang sesungguhnya, maka kalian akan mengenal aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Iman sangat erat hubungannya dengan kemampuan untuk membedakan. Kalau imannya bagus tetapi tidak bisa membedakan, hanya ikut-ikutan berarti ini tidak beriman. Iman adalah seperti yang dikatakan Yesus, "Bisa membedakan kepekaan untuk membedakan secara rohani." Jadi, barang siapa melakukan kehendaknya, apakah saya sungguh-sungguh mau melakukan kehendaknya, atau karena mau menerima kesembuhan, mau mengenyangkan diri, mau anak saya sukses mau hidup sejahtera di dunia ini? Kalau kita seperti ini, kemampuan kita untuk membedakan akan hilang. Kalau kita mau melakukan kehendaknya, berarti kita mengenal dia. Berikutnya, kriteria subjektif yang kedua. Hukum Taurat atau legalisme. Dalam hal ini, mungkinkah mereka datang jauh-jauh ke Yerusalem untuk merayakan hari raya penok daun kalau mereka tidak menjalankan Taurat? Tapi Tuhan berfirman, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Karena itulah, orang-orang itu menganggap dia kerasukan setan. Kalau mereka benar-benar menjalankan hukum Taurat karena menganggapnya sebagai kehendak Allah, berarti seharusnya mereka bisa mendengar firman Allah, kan? Tetapi Yesus berkata, "Tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu." Respon kalian terhadapku menunjukkan penolakan. Jadi, Tuhan menegur mereka karena mereka menggunakan hukum Taurat sebagai alat pembenaran diri mereka sendiri, menggunakan hukum Taurat sebagai alat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang baik. Inilah legalisme, dan ini jugalah agama Taurat yang tidak punya kasih karunia. Kesalahpahaman orang-orang Yahudi semakin menjadi jadi, ada di ayat 25-51. Orang Yahudi yang disebut di sini yang tinggal di Yerusalem sebenarnya mengacu kepada para pemegang otoritas dan pengikutnya, orang-orang yang terus melawan Yesus. Kesalahpahaman terhadap Yesus semakin dalam, tidak hanya di permukaan saja, tetapi sudah mendalam. Dan di sini pun masih terlihat kebodohan mereka. Kebodohan inilah yang menuntun mereka menjadi tidak percaya. Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, mereka tahu dari mana asal Yesus, dari mana, dari Nazaret Galilea. Yang mereka tahu hanya itu. Faktanya, Yesus adalah keturunan Daud. Di mana tempat lahirnya terdaftar? Bethlehem. Disitulah tempat lahirnya. Jadi pengetahuan mereka sangat dangkal. Bukankah dia adalah orang Galilea? Maksudnya Yesus adalah orang luar. Seperti itulah kebodohan mereka. Ini juga salah satu kebodohan. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Karena di dalam Alkitab, di kitab Mika jelas tertulis, Yesus akan datang dari Bethlehem. Mesias datang dari Bethlehem. Tapi mereka justru berkata, "Bagaimana mungkin kita tahu dari mana Mesias datang? Tidak mungkin tahu." Itu kata mereka. Kali ini ada orang-orang yang berpengetahuan, tapi meskipun begitu, mereka hanya pintar berdebat kusir saja. Beberapa orang, di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, berkata. Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Nabi yang dimaksud di sini adalah nabi seperti Musa yang dikirim oleh Allah, seperti yang dituliskan dalam Hukum Taurat. Nabi inilah yang ditunggu-tunggu, nabi inilah yang dimaksud oleh mereka. Mereka paham hal ini karena mereka punya pengetahuan tentang Alkitab. Di antara mereka ada yang berkata, "Ia ini Kristus," ada juga yang mengatakan "Mesias." Lalu, apakah mereka berkata, "Dialah Mesias" karena dia punya bukti ini, bukti itu? Bukankah Kristus tidak datang dari Galilea? Sama seperti respon Nathanael, orang-orang itu mencibir, mungkinkah muncul orang hebat dari Nazaret ini? Tetapi Kitab Suci mengatakan Kristus berasal dari keturunan Daud dan dari Kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Orang-orang ini mengenal Kitab Suci. Karena itulah ada yang mengakui bahwa itu Kristus, karena mereka membuktikan dengan pengetahuan mereka masing-masing. Ada juga yang mencari tahu lebih dalam lagi di Kitab Mika tertulis bahwa Mesias berasal dari Bethlehem, tapi dia bukan, lalu tidak mau mengakuinya. Jadi mereka saling berdebat dengan pengetahuan mereka masing-masing. Disinilah dimulai penyerangan yang agresif kepada Yesus. Di pasal 5, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun, orang-orang mulai berkonspirasi untuk membunuhnya. Kelompok Sanhedrin dengan aktif memerintahkan untuk menangkap Yesus. Ini adalah institusi politik yang paling tinggi bagi orang Yahudi. Lalu, apa yang terjadi? Mereka mengirimkan orang, Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Kenapa? Kalau dia orang biasa, tinggal ditangkap saja kan, tapi mereka bisa merasakan kuasa Tuhan sehingga tidak bisa menangkapnya. Kuasa apakah itu? Para penjaga yang disuruh menangkap Yesus itu berkata seperti ini: "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu, kami belum pernah mendengarnya, belum pernah ada manusia yang punya kuasa seperti itu, tidak bisa ditangkap." Itu yang terjadi. Tapi hal penting yang dikatakan oleh Alkitab adalah mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Kenapa? Karena saatnya belum tiba. Waktu Tuhan belum tiba, Tuhanlah yang memutuskan waktunya, Tuhanlah yang mengontrol waktunya. Karena belum waktunya, jadi dia tidak bisa ditangkap. Di ayat yang membahas hari raya penuh daun ini, di pasal 7 ada kalimat yang sangat penting, yaitu bahwa Kristuslah yang memberikan roh kudus. Tadi kita sudah baca sedikit dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, pada hari terakhir hari raya Penok Daun, hari terakhir hari ke-8, Tuhan Yesus berdiri dan berseru dengan suara keras Dia berkhotbah, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini ayat yang bagus. Ada penjelasannya: yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jelas sekali, dia berbicara tentang Roh Kudus, sebab roh itu belum datang. Apa yang dimaksudkan dengan roh di sini? Kita harus memahami, roh itu belum datang. Maksudnya adalah Tuhan Yesus harus dimuliakan, barulah roh itu datang, dan ketika roh itu datang akan mengalir seperti aliran-aliran air hidup dari diri orang-orang yang percaya pada Yesus, itulah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di sini ada hal penting yang harus kita perhatikan: apa artinya percaya pada Yesus, apa artinya memiliki iman Kristen, apa inti Firman yang Yesus sampaikan pada perempuan Samaria, dan yang dikatakannya lagi pada hari raya Pondok Daun, mereka yang haus. Mereka yang di dalam dirinya sangat kehausan mendambakan kepuasan tidak akan bisa dipuaskan oleh apapun, oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan. Henry Skogel, seorang tokoh puritan, berkata, Iman adalah kepuasan jiwa akan keindahan spiritual. Sebuah definisi yang sangat indah tentang iman. Iman adalah tentang keindahan spiritual. Sebenarnya, semua manusia bersifat psikologis, mengejar keindahan, mengeksplorasi keindahan, menginginkan keindahan. Keindahan yang sejati, yang bukan tiruan, adalah keindahan Allah. Kepuasan jiwa akan keindahan spiritual itulah iman. Ini sama dengan yang Tuhan ingin sampaikan pada sesi ini: jiwa kita yang dahaga, yang tak terpuaskan, seperti perempuan Samaria yang tidak bermoral, yang selalu mencari sesuatu dan ingin dipuaskan. Tapi Tuhan berfirman, "Air kehidupan mengalir, tidak akan haus lagi." Tetapi hal itu terjadi supaya kita diberi Roh Kudus. Yesus harus dimuliakan terlebih dahulu. Apa artinya dimuliakan? Arti dari Tuhan Yesus dimuliakan yang tertulis dalam Injil Yohanes ini adalah "mengalami kematian". Dengan kata lain, kematian Yesus di kayu salib berarti kemuliaan baginya. Luar biasa, kan? Inkarnasi Yesus adalah hal yang sangat rendah, tapi disalibkan adalah hal yang paling rendah. Tapi Injil Yohanes justru memandangnya sebagai kemuliaan. Tuhan sendiri melakukan hal itu. Kenapa? Salib dan kebangkitan adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Dan melalui peristiwa ini, kehendak Allah, Bapa, Sang Pengutus, digenapi seluruhnya. Penggenapan kehendak Allah adalah kemuliaan. Karena itu, ketika dikatakan Yesus menerima kemuliaan, waktu Dia dimuliakan adalah saat Dia disalibkan. Dan yang dikatakannya pada Nikodemus bahwa Anak Manusia harus ditinggikan, maksudnya adalah ditinggikan di kayu salib. Ditinggikan di kayu salib ini punya makna ambigu. Disalibkan tapi dinaikkan, ditinggikan. Kemudian dia benar-benar ditinggikan, diangkat ke surga. Karena kata dimuliakan digunakan dengan arti yang seperti ini, Injil Yohanes mulai menuliskan tentang penderitaan Yesus pada pasal 12 dan ada orang-orang yang menyebut bagian itu dan seterusnya sebagai buku kemuliaan. Buku kemuliaan, kisah tentang Yesus dimuliakan dikaitkan dengan penderitaan yang dialaminya. Pengharapan yang kita dapatkan tidak sedikit. Begitu pula dengan orang-orang percaya, janji pengurapan Roh Kudus pada akhirnya digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus harus mati supaya Allah memberi Roh Kudus dan Roh Kudus turun saat Pentakosta. Karena itulah di Kisah Rasul 2 ayat 33 Rasul Petrus berkata dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ditinggikan maksudnya naik ke surga dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dijurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, apa yang terjadi ketika Roh Kudus datang. Yang pertama adalah sukacita. Dikatakan bahwa dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Di Roma pasal yang kelima, Rasul Paulus berkata, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan roh kudus. Sukacita ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan para pengikut Kristus. Tuhan juga berfirman akan memberikan sukacita kan? Akibat lainnya adalah merasakan kasih Allah karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, maksudnya adalah Roh Kudus. Apa yang terjadi saat Roh Kudus datang? Roma 5 ayat yang kelima, kita akan mengalami kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita. Kita dapat merasakan kasih Allah yang mendalam, tidak haus lagi. Saya akan menyimpulkan pertemuan keenam kita ini dengan memberikan beberapa poin penerapan. Yang pertama, pengetahuan akan waktu Tuhan Menentukan segalanya, pengetahuan tentang waktu Tuhan itulah yang dijalani Yesus. Jadi, ketika kita mengetahui waktu Tuhan, semuanya akan berkaitan. Salib memandang kehidupan dengan cara pandang Tuhan, itulah kemuliaan. Dikatakan menerima kemuliaan bukan berarti kesuksesan dan kemasyuran di dunia ini, tetapi kehidupan yang mewujudkan kehendak Tuhanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Jalan salib. Jalan salib atau jalan Tuhan itu juga selalu bersamaan dengan waktu Tuhan. Jadi, kapan saya tidak kesusahan lagi, itu bukan iman. Iman adalah mengikuti panggilan Tuhan bagi kita dan berjalan mengikuti jalan salib dengan menyangkal diri. Tuhan berfirman bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita bisa mengenal Kristus. Jadi, itu sangat penting. Dan hal itu juga berkaitan dengan kehausan dan iman. Iman adalah tentang dahaga. Apa yang bisa memuaskan dahaga dalam diri kita? Apakah dipuaskan dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus, atau dengan kepuasan palsu yang sering jadi berhala dalam diri kita sendiri dalam kehidupan setiap hari? Itu masalahnya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita tentang hal ini dengan menunjukkan kriteria untuk mengidentifikasi Kristus. Pertemuan berikutnya kita akan memasuki sesi yang ketujuh. Di sesi ketujuh kita akan membahas pasal delapan. Tadi pun kita sudah singgung sedikit, kita akan membahas akulah terang dunia. Perdebatan dengan orang Yahudi serius, sampai-sampai orang Yahudi mau merajam Tuhan Yesus dengan batu. Pada akhirnya masalahnya adalah tentang terang dan kegelapan, masalah kebenaran. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menggali masalah ini lebih dalam lagi melalui kisah-kisah yang tidak bisa dihindari oleh orang Yahudi, sehingga kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih.